antara Saudi dan Qatar siapa lebih membela Islam? Ni bukan dia macam ni, yang ni saya tak mau cakap lah isu Saudi dengan Qatar apa ni. Pertama, mana boleh ada satu orang pergi duduk pulau satu negara orang Islam tanpa sebab. Kalau betul-betul nak pulau, pulau Israel tu. Mesir tu. Kutaan Israel ada kat dia. Kutaan Qatar pula tak boleh. Israel pula boleh. Itu satu hal. Allah kata, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua puak di kalangan orang Islam berperang, damaikan mereka. Kalau satu puak melampau atas yang lain, perang hak yang melampau. Banyak syarat kau letak macam tuduh kawan tu ni Qaradawi teroris lah apa. Punya banyak teroris yang ada yang nak bunuh orang Islam yang lain. Hak tu ialah yang dia nampak. Bukan, saya bukan kata ni, tapi ini adalah masalah yang kita setengah orang dia kata tak boleh. Kita tak boleh kritik Saudi kerana salafus soleh. Salafus soleh zaman dulu. Ini pun hak lain, hak bagus kita kata bagus lah. Orang tanya saya tentang King Salman, Al-Malik Salman, hafizahullah. Ya, Salman apa nama apa? Berhentikan wartawan yang puji dia berlebihan itu sebagai menyamakan dengan Tuhan. Nah, baguslah. Kita puji hak bagus, baguslah. Tapi yang ni tak bagus. Apa yang buat pada Qatar tak bagus. Pulau sesama negara orang Islam dan bergaduh sesama orang Islam yang mana tak ada sebab. Dah negara tu kecil ya. Penduduk Qatar ni lebih kurang banyak penduduk Perlis ya, habisnya. Kita 250,000, 270,000, dia 300,000 habisnya. Hak lain tu orang luar lah. Rakyat Mesir pun 100,000, 200,000 lebih dari Qatar tu. Kan? Setengah orang dia kira macam ni. Apa yang main daripada Arab Saudi, itulah sunnah yang sebenar. Ini pun tak betul. Sunnah ni tak ada kaitan dengan Saudi ke apa. Dia suka kaitan dengan dalil. Setengah orang kata, kalau siapa tak sama dengan pendapat Albani tu, tak menjamai sunnah. Oi, Albani pula jadi penentu sunnah. Kalau tak sama dengan pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah, maka tak sama dengan sunnah. Susah ni. Ada sebahagian ulama, macam Ibn Baz punya pandangan, kita tak boleh duduk di negeri bukan Islam. Pandangan dia, tapi kita tak setuju. Dan ini semua, sunnah ajak kita, tak lagikan imam-imam besar yang kita hormat, Asy-Syafi'i rahimahullah, kan, Muhammad bin Idris, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Kita dengan penuh sanjungan, dan tidak pernah kita syak tentang keilmuan mereka. Pun kita tahu bahawa ijtihad tetap ijtihad. Kemungkinan salah, kemungkinan betul. Bukan kerana kita bijak, tetapi kerana kita melihat tarjih para ulama yang mana menjawab sebahagian dengan sebahagian yang kita tak fanatik. Ini kan pula kita nak fanatik orang yang kemudian yang ilmu mereka tidak seperti Syafi'i, tidak seperti Malik, tidak seperti Ahmad bin Hanbal dan tidak seperti Abu Hanifah. Kalau mereka tu tak boleh fanatik, takkan kita nak fanatik oleh kerana ulama Saudi kata kita kira betul ya semua. Ilmu tetap ilmu. Dia kena tak boleh, dia tak ada diskriminasi standard dia. Hatta kalau tuan-tuan dapati apa yang saya sebut tak betul, tak betul lah. Bukan kerana dia mufti maka mesti betul. Mufti Perlis kata kami orang Perlis kena jadi kira betul ya. Tak boleh. Betul di atas dalil. Kita tak pernah ajak orang sultan. Dan kita berlepas diri depan Allah Azza wa Jal apabila kita bertemu Allah nanti, kerana Allah nanti akan bebankan kita dengan kesalahan yang kita, pandangan kita, dan kita tak melepaskan orang lain daripada kesalahan itu. Sebab itu para imam semua menyatakan semua perkataan diterima. Imam Malik dengan penuh keilmuannya, Malik bin Anas kan, Imam Darul Hijrah, Sahibul Muwatta, Imam Madinah, tuan punya kitab Muwatta pun kita berbeza pandangan dengan dia. Dia kata makruh puasa 6. Kan? Ramai orang puasa 6. Itu ijtihad dan dia juga ada alasan dia. Pun begitu Imam Malik kata kullu ahadin
yukhadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibu hadzal maqam al ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua cakap orang, kata Imam Malik, boleh kita terima, boleh kita tolak, kecuali tuan punya kubur ni Nabi yang ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi cakap, sami'na wa ata'na. Hadis Nabi, kita sami'na wa ata'na. Cuma yang kita bahas tu, kerana kita tak tahu konteks apa yang Nabi cakap. Kerana kita nak bagi pasti hak mana hak Nabi kata tu, sama dengan perkataan Nabi hak lain. Dan sama juga dengan apa yang ada dalam Quran. Kerana kadang-kadang kita jumpa satu orang, kita dulu kau kata boleh, pasal apa hari ni nampak tak boleh. Dia mungkin akan bagi tahu, dulu kau kata boleh sebab duit kita banyak, hari ni kita duit tak ada, jadi kita tak usah buat. So konteks itu mungkin, kan? Kita nak kena faham. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah. Dan ilmu adalah amanah dan kita semua, sebab tu banyak benda kita kena doa pada Allah. Yang ni saya nak sebut sikitlah. Banyak benda kita kena doa pada Allah. Allah suruh kita doa. Tapi apakah benda yang paling mustahak untuk kita doa dengan Allah? Kita sembahyang sekejap lagi, kita akan sebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasamtu salah nisfain. Nisful li wali abdi masya'al. Aku bahagikan salat dua bahagian, kata Allah. Sebahagian untuk aku, satu lagi untuk apa yang hamba aku tanya. Iza qal, apabila hamba kata, iza qal al-abd, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa hadha li, yang ni untuk aku. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau lah yang kami mohon pertolongan. Ya tu sa itu untuk aku. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu untuk aku. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Wali 'abdi ma sya'al, bagi hamba itu apa yang dia minta. Allah kata, sebab hak sembah aku. Lepas tu dia kata dia nak minta, hak minta untuk dia. Aku nak bagi. Apa dia? Yang pertama kita minta, ihdina siratal mustaqim. Terus sambung Fatihah tu, ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tak minta bagi rezeki banyak lagi, tak tahu dah. Kau minta bagi panjang umur, dah murah, dah. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah perkara yang terbesar yang kita perlu dalam hidup ni, iaitu hidayah. Miskinkah kita, susahkah kita, hinakah kita pada mata orang, selagi kita di atas hidayah, kita mulia di sisi Allah. Kita mulia. Hebatlah kita, ramai orang puji kita, tapi kalau kita tidak di atas hidayah, sekalipun kaya hebat, sekalipun berkedudukan kita, kita tidak ada. Kita dal, kita sesat. Dan kita tak ada faedah. Sebab itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus ni? Jalan mufti, jalan ustaz, jalan persatuan, jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang kau beri nikmat. Siapa dia? Nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Para anbiya. Ghairul maghdubi alaihim. Bukan jalan yang orang kau murka. Siapa? Yahud. Waladhalin, bukan jalan orang yang sesat. Walaupun orang yang sesat tu semua orang tengok hebat, handsome, poster dia hebat, Facebook dia ramai, tapi kalau sesat, dia sesat. Artis-artis barat kapal, ramai orang peminat ni kan, bubuh, gambar, baju macam-macam, tapi hakikatnya sesat. Dhal. Pakcik sampah depan masjid, gaji RM600. Tapi kalau dapat hidayah dia. Walaupun orang pandang selekeh, baju pun lama tak tukar, banyak tu duit dia, tapi dia khair. Jauh lebih baik. Kerana ihdinas siratal mustaqim. Hak tu waladhdallin. Hidayah. Jadi bila kita mayang, selalulah kita nak minta banyak benda.
Kalau kita kata Allah nak buka satu minit ni tuan-tuan doa apa terima, kita akan teringat semua hak nak nikah dua masa tu lah dia minta. Hak ni macam-macam lah. Tapi hakikatnya yang kita perlu adalah hidayah. Hidayah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.